Jatuh hati pada kekasih sahabat baik sendiri merupakan dilema paling pelik sekali. Begitulah kisahnya dalam filem Isyarat Cinta bersama Adi Putra, Liana Jasmine dan Fizu Omar selepas ini. Kawan saya. Terima kasih. Jom belok sini. Masamnya. Awak cakap manis kalau petik daripada pokok. Yang manis tu awak, bukan strawberry. Awak ni jahatlah saja kenakan saya. Alamak. Wah. Wah. Tuan ni datanglah awak. Alamak. Jom. Tadi awak cakap tuan tu kawan awak. Alamak, dia bawa parang lah, dia marah. Jom, sini. Belah. Awak! Tidakkah engkau tahu? Okey, apa beza pokok teh dengan pokok strawberry? Senang aja. Satu masam, satu lagi pahit. Salah. Habis tu? Jawapannya, dua-dua tu bukan pokok kelapa. Samalah dengan jawapan saya. Satu masam, satu pahit. Mana ada sama masam pahit dengan pokok kelapa? Memang tak sama kot. Okey, saya ada lagi satu soalan. Apa kerja yang paling penat sekali? Saya rasa kerja yang berulang kali kot. Salah lagi. Habis tu? Kerja yang paling penat sekali ni, bila berjalan kaki daripada simpang bulat ke bincang. Memang penat. Kalau macam tu, baik jalan satu dunia je lagi penat. Burung pati ni semua jinak memang ada kat sini je. Kalau lepas macam mana pun akan patah balik. Alah, cuba pergi makan. Kita sekarang kan? Gunung-gunung kat depan kita semua lebih tinggi daripada kita. Masih cantik kan? Saya rasa saya datang sini dah lebih beratus kali kot. Tapi saya tak pernah pun rasa bosan. Sebab pada saya tempat ni cantik dan tenang sangat. Saya rindu nak tengok gunung. Hijau tak? Saya boleh tolong awak. Apa dia? Ubati mata awak. Jangan. Saya tak cakap pun saya nak tengok balik. Tapi kita boleh ikhtiar kan? Kita usaha. Ariel, jangan suka kasih harapan kalau awak belum tentu boleh tunaikannya. Awak bagi saya peluang dan saya akan buktikan. Assalamualaikum, Pak Din. Waalaikumsalam. Saya Hasil. Terima kasih, Ariel. Sama. Pak Din, terima kasih, Pak Din. Ya. Macam mana? Okey.
abang. Dia tu memang nampak happy, bang. Tapi pernah tak abang terfikir kalau dia tahu yang Ariel ni bukan abang yang selamatkan dia? Mesti dia kecewa, bang. Lepas tu kalau dia tahu yang Ariel ni bukan orang yang dia cinta selama ni. Ariel, macam mana? Kenapa ya? Apa pendapat ayah tentang dia? Biasa aja. Hai sayang. Hai. Apa tu? Gift from guest. Jom. Dah habis syuting? Ha? Orang tu kan juga pelakon sana. Oh. Eh, belum pergi. Esok ada scene lagi. Lepas tu kita akan pergi Korea. Kita syuting filem kat sana. Oi, pernah dengar tak pelakon ada pijak dengan Jun Srinji? Macam pernah dengar je tau awak yang keluar melodi tu. Ayah, jangan marah dia, ya. Kenapa? Ariel nak ubatkan mata dia. Dia nak uruskan kos perubatan. Ayah marah dia ke? Bes. Dia cakap apa? Dia cakap mahal. Baru berapa tahun dia tak dapat melihat, kan? Ada dalam 2 tahun lebih. Betul, Doktor. Dia beruntung. Sebab pertama, saraf yang bengkak di belakang mata dia ni masih boleh kita rawat. Dan kedua, peralatan dan juga teknologi untuk merawat mata dia ada dekat hospital ni. Alhamdulillah. Bila dia dah bersedia nanti, kita akan tentukan tarikhnya. Rawatan ni sekejap je. Tapi selepas rawatan, dia perlu tinggal di ward lebih kurang seminggu. Ataupun sampai saya rasa dia dah benar-benar okey. Nanti saya bincang dengan ayah saya dulu, ya, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Doktor kata tak ada masalah. Okey. Ha? Oh, bang. Kejap, eh. Dia dah keluar dah. Saya bisa sekejap, eh. Okey. Macam mana dah? Dah selesai lah semua. Hantar balik.
Jom makan. Mak masak makanan yang Mak suka hari ini. Abang dah sedia ke nak bagi tahu dia ni? Jujur, ku tak berkata lagi mendustai cintamu. Sungguh, kau harus percaya karena ku serius pada. Dah siap belum? Jom. Abang tak payahlah risau sangat. Jomlah, dia tak kenal abang pun. Okeylah. Nanti apa-apa saya SMS abang. Selamat pagi, dia. Awak nampak sihat hari ini. Tapi jantung awak ni berdegup pantas sangatlah. Ayah. Dia, saya gurau jelah. Jangan takut. Anak ayah kuat kan? InsyaAllah, semuanya akan berjalan dengan baik. Kalau ibu ada, masih dia suka kan? Ya. Kita... kena berterima kasih pada Ariel, ya. Dah banyak kali dah dia ucap terima kasih kat dia. Alhamdulillah. Ines, pindahkan pasien saya special. Semua seperti yang kau.
Ayah. Ayah. Cedia, kenapa ni? Cedia nak apa? Boleh saya bantu? Saya rasa saya dah boleh nampak. Ayah saya mana? Dia dah boleh nampak. Nampak abang ah. Iya. Betul bang. Mata dia dah okey. Dia dah boleh nampak dah. Macam mana hari ini? Saya rasa okey. Cuma pedih sikit. Itu normal lah. Tak lahan kan hilang. Jangan paksa sangat, eh? Terima kasih, doktor. Sama-sama. Saya minta dia dulu. Kalau perlu apa-apa, beritahu nurse, ya? Cari siapa? Ariel? Ah, dia nak jumpa.
Encik. Saya boleh bawa minyak wangi awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya yang awak tegur tadi itu. Oh, kenapa awak tak jawab? Saya malu. Awak yang selamatkan saya, kan? Macam mana awak tahu? Bau minyak wangi awak. Saya yang tarik awak masa awak hampir-hampir naik aksiden hari itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Ya. Lelaki ni yang selamatkan dia hari itu. Oh. Aril, terima kasih ya. Sarifuddin, panggil Pak Din. Saya sebenarnya pemandu pelancong kat sini, Pak Cik. Saya bawa pelancong jalan-jalan tengok tempat menarik kat sini. Kalau Pak Cik tak kisah, saya ingat saya nak bawa anak Pak Cik dia ni ikut saya sekali. Ya, tanya dia sendiri ya. Kiranya awak baru je pindah sini. Iya. Sebelum ni awak tinggal mana? Dulu ayah saya kerja di Dewan Bahasa. Kami tinggal dekat KL. Tapi lepas saya hilang penglihatan, ayah nak bagi sepenuhnya tumpuan pada saya. Jadi ayah pilih untuk kerja di perpustakaan supaya saya pun boleh dapat manfaat dari kerjanya. Dah berapa lama awak tak boleh nampak?
Hampir 2 tahun. Sebab? Sampai. Adin? Ya, ya. Mai. Terima kasih, Ariel. Sama. Ini adik abang. Okey, tapi abang ni, abang kena pergi jumpa dia. Abang tak boleh sorok-sorok macam ni. Pergi jumpa je. Kelakarlah abang ni. Saya tadi salah orang kot. Gunung kat depan kita lebih tinggi dari kita. Mesti cantik kan? Tak ada apalah. Kenapa ni sayang? Demam ke?
Tak ada apalah, saya penat sikit je. Penat berlakon jadi abang awak lagi. Abang saya tu dia belum bersedia lagi. Dia nak saya sambung lagi, lepas tu jadi hero pula. Awak ingat ni kelakar ke? Eh, betul lah apa saya cakap. Awak tahu tak, bukan senang tahu berlakon. Nak kena baca skrip, nak kena hafal dialog. Ha, lepas tu abang saya tu punya ayat. Ya Allah, jiwang gila, awak tahu tak? Awak, it's not funny tau. Kalau kawan-kawan saya tengok macam mana? Macam mana apa? Awak tu boyfriend saya tapi awak keluar dengan orang lain. Alah, tak ada hal lah. Mesti dia ingat pelancong ke apa. Awak, diorang tahulah tu budak kat sini. Awak, sekarang ni diorang cakap apa-apa. Biar je diorang cakap apa-apa pun. Yang penting kita tahu apa kita buat. Senanglah awak cakap. Yang malu tu saya tahu, bukan awak. Yang awak kecoh sekarang ni kenapa? Awak tahu saya buat semua ni untuk siapa kan? Awak sabarlah sikit. Nanti bila semua ni dah okey, abang saya dah okey, settlelah masalah. Tak apalah Ariel, saya balik sendiri. Awak pergilah tolong abang awak. Awak? Awak? Lina? Lina? Awak, awak janganlah macam ni awak. Jujur, ku tak berkata lagi mendustai cintamu. Sungguh, kau harus percaya. Kena ku serius padamu. Jujur, about 1200 hectares, the plantation in Malaysia, Cameron Highland, and back in... Don't you want to pick up the phone? It's okay. You guys enjoy the view, take some shots, and I'll join you guys later for the fresh tea. Yeah, okay. Okay. Thank you very much. Yeah? Thank you. Okay. Bye-bye. Bye. Bye. Apa ni? Kenapa ni, bang? Thank you.
Saya pergi dulu ya. Abang ni ingat siapa ni? Ingat Mas eh? Ha, sebab abang ingatkan Mas. Nah. Suka tak? Baru kejap tadi, Mak pun Mas tak jumpa lagi. Tadi Mas tengok kereta abang kat luar tu. Tu yang Mas dah agak abang ada kat sini. Alah, abang ni tak sporting lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adin. Ya. Kenapa awak tak telefon saya dulu? Buat apa saya nak telefon? Saya dah sampai sini dah. Pak Din, saya ingat saya nak minta izin dengan Pak Din. Saya nak ajak Dian keluar minum sekejap. Boleh. Lagi semalam lagi dia tunggu Ariel. Sampai Pak Din pun kena marah. Tak adalah. Dia cuma hairan je. Kenapa Ariel tak angkat handphone? Jom. Pak Din, saya keluar sekejap. Abang Is tu kenapa eh? Mas kacau dia ke? Eh, mana ada? Taklah. Mas tengok wat dia macam tak happy je bila Mas balik kali ni. Yalah agaknya. Mas pun kau tak budak. Malulah dia. Ha? Ya ke? Habis tu, Mas ingat dia suka? Suka je. Lah, jangan buat perangai. Hormat abang sikit. Alah, Mak ni tak sporty langsung. Tu, potong carrot. Yelah, yelah. Awak nampak tak rumah kat atas bukit tu? Nampak? Kenapa? Di situlah saya, ibu dan adik menumpang sekarang ni. Cantik rumah tu. Rumah siapa awak? Tuan asal rumah tu dah lama meninggal. Dalam satu kemalangan di jalan lama Cameron Tapah. Sekarang ni, rumah tu kepunyaan anak tunggal dia. Iskandar. Macam mana awak boleh duduk dekat situ pula? Mak saya kerja dengan tuan dulu. Masa tu kami kecil lagi. Saya selalu ke rumah tu untuk main-main dengan Iskandar. Kita orang nak cari beradik. Ayah Iskandar wasiatkan kepada mak saya supaya menjaga Iskandar sampailah dia dewasa. Bila tanah kami ini diambil, Iskandar cadangkan supaya kami tinggal bersama dengan dia kat rumah tu.
sampailah sekarang. Syarikat yang saya bekerja sekarang ini pun milik Iskandar. Tapi dia dah serahkan pada saya. Baiknya Iskandar tu. Terlalu baik. Nantilah. Satu hari, saya akan kenalkan Iskandar dengan awak. So, sekarang kita nak duduk mana? Mana-mana pun boleh. Tapi selalu saya berdiri dekat situ je. Sekarang kita nak berdiri ke duduk? Kalau kita jalan-jalan dekat situ boleh? Jom. Awak kenallah Ariel. Dia yang selalu bawa saya datang sini. Awak tahu siapa dia? Kenapa ni? Ariel ada buat benda yang tak betul ke? Tak. Tapi kalau saya beritahu awak ni, awak janganlah marah. Saya pun terpaksa beritahu benda ni. Sebenarnya, yang awak tengah kawan sekarang tu, boyfriend saya. Siapa? Ariel? Dia tak cakap apa-apa pun kat saya. Memang tak cakap apa-apa. Tapi orang yang sepatutnya awak cinta bukan dia. Apa benda ni? Yang sama ni tolong dan selamatkan awak bukannya Ariel. Tapi abang kat dia. Iskandar. Baiknya Iskandar tu. Terlalu baik. Satu hari, saya akan kenalkan Iskandar dengan awak. Iskandar malu. Dia takut nak jumpa dengan awak. Jadi, dia suruh Ariel untuk jadi orang tengah. Awak percayalah saya cakap. Saya tak tipu awak. Inilah perkara sebenar. Cinta harus makin tinggi. Cinta.
seperti yang kau mahu agar bisa bahagia meski ku tak betapa susahnya saya nak tolong abang saya selama ini. Awak pergi senang-senang ke rosakkan semua. Dah gila apa? Ya, saya tahu. Tapi awak tak boleh terus jadi skandal. Awak tak payah nak ajar abang saya. Dia tahu apa dia buat. Awak tak tahu apa-apa langsung. Awak? Saya tak tahan macam ni. Saya tak boleh. Awak ni boyfriend saya ke apa? Awak dah tak tahan, eh? Hidup lagi. Astagfirullah. Dia jangan cakap menyentuh dia. Mengucap istighfar banyak-banyak. Allah saja yang boleh tolong kita. Dan dia dah tolong pun. Kita saja yang tak reti. Bersyukur. Astagfirullah nanti. Sakit, ayah. Sakit. Dia sakit. Astagfirullahaladzim. Ikut cakap ayah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya, saya minta maaf, ya. Bagilah saya peluang untuk jelaskan, ya. Ya. Ariel. Saya minta maaf, Badin. Saya boleh jelaskan semua ni, Badin. Pergi balik dulu. Jangan ganggu dia buat sementara ni. Badin, saya minta maaf sangat-sangat dengan Pak Din dan dia. Saya boleh jelaskan. Ya, pergi balik dulu. Kita kena jumpa Pak Din dengan dia, abang. Saya minta maaf, abang. Surat tu saya
Belum pagi lagi, bang. Jangan tak pernah rancang pun semua ni berlaku, Pak Din. Abang saya minta tolong dengan saya. Abang saya ni betul-betul sukakan dia dan Pak Din. Kalau Pak Din nak tahu, sebenarnya abang saya ni lah selamatkan dia masa dia hampir-hampir aksiden. Abang saya juga lah tanggung semua kos perubatan mata dia. Kalau keadaan abang saya tak macam ni, saya percaya semua tak akan berlaku, Pak Din. Pak Din faham? Pak Din boleh tahu. Kalau gitu, biar Pak Din pujuk dia. Ada orang berdekatan dengan saya. Tapi tak ada apa kot. Perasaan saya je. Saya akan tolong awak. Apa dia? Ubati mata awak. Thank you.
Ya. Saya dah kena mat test sebelum kita jumpa lagi. Oh, ya ke? Marilah masuk. Masuk dia. Ya, ini anak Mak Teh, Pastura. Ya. Eh, kita masuk. Betul cakap Mak Teh. Kalau mak bapak kita baik, insya-Allah anak dia pun baik juga. Saya boleh lihat dari awak. Tak mampu aku melafazkan perasaanku kepadamu. Meski kau dekat di depanku, masa tetap jauhkan kita. Maaflah diriku terlanjur mencintaimu, meskipun aku yang ada di hatimu. Cinta serah semua seperti yang kau mahu, agar bisa bahagia meski ku tak apa, bang? Saya pun minta maaf dengan abang. Okey je, bang. Macam biasa je. Adil ke, Mak? Mas lagi sayangkan Abang Is dari dia. Tapi kenapa dia yang dapat, Mak?
Mas, Allah terlebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu apa dalam hati orang lain, tapi Allah nampak semua tu. Tapi Ma, terima kasih. Assalamualaikum. Awak telefon saya ke? Saya tahu yang saya ini cuma orang tengah yang tak ada cinta awak dengan abang saya. Tapi takkan awak tak ada sikit pun perasaan cinta pada saya? Awak nak saya cakap apa? Awak nak saya cakap yang saya sayang kat awak walaupun Iskandar yang selamatkan saya? Awak nak saya cakap yang saya cinta dekat awak walaupun saya tak sepatutnya cinta dekat awak? Saya sayang dekat awak. Saya sayang dekat awak sangat-sangat. Dalam hati saya. Ya, Arya, masuk dalam. Tak manis bercakap kat luar tu. Entahlah, bang. Tak nampak pun dari semalam. Penting sangat, tak fikir pun. Alah, abang ni ke situ pula. Saya tahu awak tak bersalah dalam hal ni. Cuma saya yang jadi mangsa keadaan. Macam mana saya nak teruskan hidup saya kalau setiap hari saya terpaksa melihat orang yang saya cinta menjadi kakak ipar saya? Ariel, maafkan saya.
ada kerja sikit. Abang, abang. Apa dia? Abang kahwin. Ya, tak tahu ke pasal benda ni, bang. Tahniah, bang. Dia pilih sesiapa pun. Siapa saja yang dia pilih, itu juga pilihan ayah. Dia dapat keputusan. Kereta kat sana kan? Oh, pergilah dulu. Sekejap, Puas hati kau sekarang ni, Apa mengarutnya? Sebab kau dia dah ubah fikiran, kau tahu tak? Apa masalah kau, Aku tak ada masalah, kau yang ada masalah. Kau tak boleh tengok orang lain senang. Senang ke? Skandar baru saja pergi. Dia ada, Pak Din. Dia ikut sekali dengan Skandar. Dia bagaimana, Pak Din? Mereka sedang buat persiapan untuk hari kahwin dia. Pak. Dengan takdir Tuhan.
Mak. Besar buat perkahwinan ni kan? Dia? Dia? Nanti rombongan sebelah dia tu boleh masuk dalam semualah. Yang mana tak muat tu, duduk kat luar je lah ya. Is Arman perancang. Saya cintakan awak. Tapi tak semudah itu untuk saya melupakan awak. Sibuk bang sikit sekarang ni. Musim cuti sekolah. Orang beramai. Apa dia bang? Abang, apa pun saya sanggup, bang. Thank you.
Abang, abang nak apa-apa lagi? Abang, lagi 5 minit pengantin nak sampai. Abang nak saya duduk dengan abang kat sini ke nak saya sambut dia orang? Boleh kita mulakan? Silakan. Siapa Ariel bin Matt Wilson? Saya, tuan. Dah siap? Siap untuk apa, tuan? Nak menikahlah. Saya rasa tuan Kadi dah salah orang. Sebenarnya yang nak menikah ini abang saya. Iskandar bin Datuk Megat, bukan saya, tuan. Betul. Bukan dengan Faradia binti Sarafuddin, tapi dengan Mastura binti Matt Wilson.
Setiap waktu.